warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Woi. Kok kayak warta acara pengajian ora kok. Hah? Iki cuci-cuci variasi ora. Iya. Buka isi uteknya mbok kabeh le. Kan ndelok piciku tak dorawani mendebat to. Jadi males. Hah? Males. Miring kok. Saya ngombe bener saya. Ya, bener. Bener loh, semua tuh oh bener ya sih, munggu-munggu bolo-bolo kapot oh. Ya bolo-bolo kapot, sak Pekalongan lan sekitarnya syukur-syukur dunia tekan akhirat akhiratnya perilin tapi itu udah kewarasan loh. Amin. Terusnya kabarnya jauh doa api, kerjanya lancar. Amin. Nyawane doa lancar. Amin. Aja doa dek ngini sih, Pak Gera. Iya, amin. Olah amin aja usahanya. Paham tak, ada jauh kena kena aman. Berarti kini kok langsung. Iya, langsung sekotok. Mobil murah nyandak. Masa pulang ya, men. Alhamdulillah, ini kita ketibanan kok berarti. Bahasa Jawa ini apa? Berarti bahasa Kalongan ini loh. Kedatangan ini berarti apa? Kan ketibanan loh. Orang lah, ketekanan. Ketekanan. Petek ya. Kita petek-petekan angal itu petek-petekan. Kita ketekanan berarti iya. Ya. Iya. Ketekanan pula. Iya benar. Enggak cuma ini ngomong lah biasa-biasa. Kayak mau ratu seminggu gitu. Ini pasti ya. Ini melek. Kita berarti ketekanan orang main-main loh, Bek. Iya. Kelas sih. Turung gowo, oh, ajek iya yang dia. Biasanya kan sing muni pemain penyanyi senior duwe nomo, tau paling orang kan tau duwe nomo di eranya. Biasanya kan bojone pirang-pirang. Ojo krono-krono. Iki tak mati lebih nyok kaget kok iso tuh ajek kuwi. Ora ganti. Triwijati porobati porobati. Assalamualaikum Mbak Triwidarti. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi kena nyawangnya Mbak Tri. Alhamdulillah. Isi kena. Cik rodok padang. Asal nyawangnya kaya ono perasaan cinta nih. Orang mikirke nang jujur ora sing jogo opo ki oh. Omongane langsung tutup wae cinta oh cinta. Cangcul. Lah biyen yo karo kira ono kasus. Sopo? Nanti bapak yang diering omahku lho. Orang paham nanti? Orang Jerti, kau Jerti, kau orang ngerti, nanti ini omah gue nyom, biya nyom. Nanti omah kamu. Hah? Nanti omah kamu. Begini Mbak Tri, kabarnya waras? Alhamdulillah, Mas. Arane sih, kenal nyong, kenal kira Mbak Tri? Ya kenal kabeh, Mas. Orang ngantul lah. Kalau kenal nanti ya. Kenal kabeh. Tapi nek Mbak Tri nek akeh sing kenal iya. Tapi nek kenal karo wong sak meneh kae nyong ora jamin ta. Nek do kenal iya, kaya nyong ora. Ndi siaran mesti do rti kabeh. Oh. Umuk. Oh iya. Rai wajah-wajah ki gimana aku tuwas iki kok. Ya sampe sing rai ngomong. Jadi wong kadang-kadang ana sing terkenal tapi ora dikenal. Wong ora kenal. Orang sih wongnya kata orang terkenal, tapi wong dorti dok kenal. Asalnya dia preman. Contohnya gini, kenal gini orang umum. Triwidarti nang erane biye berarti tahun biru gini Mbak Tri. Kurang lebih 60-an. Tahun 60-an? Iya. Wes sulit kuwi. Si anak bekani. Umur berapa biye Mbak Tri? Widak, tahun widak kurang lebih umur 12 tahun. Oh, si perawan miring dia itu. Orang standar si, kuyok, si Pak Modut. Ah, lucu sih, lucu. Orang setahun tahun widak, saya kira berarti umur berapa? Ya dikira-kira aja berapa? Baik. Kalkulator, Bek. Oke. 2023 dikurangi 1900 widak et. Piro et? 75 et to? Berarti 1900 widak et. Berarti umure 73. 73 tambah 75 ya. 85 itu. Tapi sik ayu koyo ki yo. 75. Tapi sik koyo ki yo. Kuwi kelebihane seniman ki koyo ki penyanyi lho.
Longko-longko sing pitung puluh lima kaya kiyo. Isi kaya umur pitulas kan. Berapa sampean? Isi nginyet tapi iso pas kan Mbak Tri. Mbak Tri, biye sampeyan kuwi waktu nyanyi ki berarti umur 12 tahun. Kuwi nyanyi nang panggung apa nyanyi nang omah apa di panggung? Panggung. Iya. Orkes apa karaoke apa? Orkes. Orkes. Iya. Waktu kuwi nulis apa? Rometa 77 dulu. Rometa. Rometa. Ngerti ra? Berarti kira Rometa 77. Tegal, Mas. Rometa ki Tegal, carane Romeo wek nunung kae du. Ka Romeon berarti yo. Iya. Oh, Rometa. Kuwi biye ngerti Mbak Tri bayaran iki. Aku mbiyen iki Mas, aku diparingi duit iki 2.500. Rungokke kowe. Aja kabeh. Aja kabeh. Ganti. Enggak enggak rungokke dia. Kuwi aja kok ora aja nyenggol-nyenggol kancamu dhewe pek. Kowe ngeso ora gelem njemput Pak Opo kowe. Nangis kowe. Ampun. Ndereni yo. Ngeso ngegrol karo kae Pak Opo kowe. Ngono kabel e. 2.500 bayaran yang biyek jaman tahun swidak umur 12 tahun. Aku harus bayangkan, nek jaman saiki orang 2.500 itu rek. Iya. Dengan ketipu mana ya wong bakal iki. 2.500. Berarti era kuwi duit sakmono iki gede apa cilik, Mbak Tri? Besar loh Mas. Wong iki kena nggo tuku beras nganti 2 kilo bunjul kok. Duit sakmono kuwi. Oh. Ora 250 ta. Piro? Mau beras piro? 2.500. Itu dapat 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Oh, ya bener. Sawene. Kuwi pertama kali ya. Rasa iki paling ora langsung 250. Pemanen bos orkesnya seneng. Langsung job terus. Bayarannya sih dhewe. Tapi cepet. Ya, cepet. Ya, siapa anu kini Pak Ngincim kok. Kini nganti kok bakal hul lagi kini terkenal. Ngecepe ajepu terus. Siap-siap, Le. Amin. Ojo amin, Le. Siap-siap, Le. Amin, Le. Bongko, Le. Ini bosnya nanti isi karo kae. Isi nang kono. Saiki tak ganti arane. Hah? Bos. Bos YouTube. Ah, iya lah mantap. Yo, setuju. Iya. Bu, bu. Mbak Tri. Dalam. Aku Pak Njalo pengen ngerti tulon diceritake jaman biye dong umur sakmono kuwi suka dukane di tipe yang cilik. Ayo suka sukane itu jarang tapi dukanya yang banyak. Tapi ya Mas numpake Patrick penyanyi biyen iki ra ono sing numpak mobil biasa. Kenapa? Nyuper dhewe apa priwate? Ya mboten ono sing nyuper dhewe. Oh, nyuper dhewe ora kurang mbayang. Itu langsung. Sisan karo alat-alatnya sisan Mas. Oh berarti bareng sak grup kuwi mau. Iya. Tompake nang ndreke sisan kuwi. Heeh. Gitu. Nanti mau pindah nindi ya wis kuwi. Anggone trek kuwi. Gel kok bek, ora kaya jasa iki bek. Numpake mobil tapi bek. Oh. Heeh. Bapak bayaran sithik ngomong, "Ku saiki sino mobil lho Mas." Dulu Mas, amplopnya tambah ini Mas. Biyek numpake trek biyek ngamen nang kono melu trek rono kok pikir kan ya. Tahu ra Mbak Tri ngalami ora bayaran? Pernah waktu show ning daerah di sih ya Tegal Benjaran. Ceritane wong Karangso. Udan wis kedareng wis main setengah mainan tapi udan. Instrumental kae sih Mas. Udan terus ya otomatis kan penontonnya bubar kabeh. Wong isine panggunge iki anu pertunjukan kaya isine nganggone geber kae sih Mas. Karcis nganggone karcis kae. Heeh, modele kaya kuwi. Oh. Ya bubar ah, ora sida. Main. Ora sida main, ora bayaran. Ora mangan. Ora. Langsung do bali. Langsung do bali. Tapi ya bek wong kuwi kan berarti kaya aku biyak mau parpe mula main nang lapangan. Kita ngandelke sing tuku karcis, keri-keri udan gede. Ora ana sing tuku karcis. Iya kan tiap kemeng. Ora cekelan anjar iki jaman biyak. Saiki wis ora poso EO Mbak Tri. Iya. Main ramai tetap bayaran.
Ya sing sing kerja keras berarti sing bagian EO niki mau. Umum sponsore sopo? Saiki akeh ta sponsor-sponsoran ora kaya mbiyen model wong ndeloke HTM hadapane masuk. Mbak Tri, Triwidati iki nama asli apa nama panggilan apa nama asli dari lahir? Itu yang ngasih nama ibu saya sama bapak saya. Lahir bulan langsung Triwidati kok bilang. Iya. Lahir, bro. Oh, nangis bisa. Oh, berarti nama asli nih. Asli. Anak biru Mbak Tri. Saya anak 6 apa? 6. Kelawen. Anak 7 ini kira 6 itu berarti. Iya, si Cita ini. 6. Iya. Apa ya? Wira, 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 ngomong setia. Oh itu di luar setia. Iya. Berarti anak enam. Iya. Saya sudah mentas kabeh. Sing wis nikah berarti ono telu mas. Lah sing belum nikah ada tiga juga. Cewek apa cowok? Yang pertama yang udah nikah cewek, 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 cowok, cowok, cowok. Belum. Tadi langsung cewek iji gitu. Melas mungkin. Biasa. Dan memperbaiki akhlak. Berarti tetap anak 6 sing mentas telu sing urung telu. Nggih. Bojo ki tok siji wis. Satu. Sampai kapan pun. Insyaallah. Ya, apik. Asli. Nama asli ora palsu. Berarti mau wis rampung masalah awal karir awet umur 12 tahun. Suka dukane iya kuwi mau nganti tau ora bayaran. Bayarane 2500. Terus nyong biyek tau krungu nang radio sampean sempat terkenal. Terkenale lagu Mas Tarmo. Mas Tarmo kuwi berarti album pertama apa ono liyane saurunge kuwi, Mbak Tri? Berarti dudu album pertama, Mas. Dudu. Dudu. Sing pertama? Yang pertama itu dangdut. Dangdut asli, disayang. Pertama. Bisa, sama nyanyi sejelok baik. Disayang sing kaya ngopo? Disayang sing kaya piye? Disayang, 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 disayang olehnya. Disayang, 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 disayang selamanya. Kira lo jenis kaya piye? Maju. Iki sih nomor lu saiki mulu. Iki acet. Biasa cerita ya tentang ya. Ya kira ada yang ngejob pokoknya. Anu, bujuk nama orang. Jemput, aku yang tadi pake jemput. Asalnya mainnya aduh. Musik. Bukan masa ilmu ni entertain dia utak dia sekatok sih ada utak utak langsung tapi orang kabe paling paling ngici loro paling ngici loro tak teriak preni gigi preni albumnya berarti yang pertama disayang waktu kui sampai album kui nggak rapi nang di nang Kalongan apa nang Tegal apa nang Jakarta mas Jakarta tahun Jakarta juga biye Jakarta. Kamu masuk nang dapur rekaman di mana di Jakarta? Waktu itu saya rekaman kurang lebih mungkin di ini ya. Di Naviri ya apa-apa itu. Naviri ngono dia marah tahu rekaman ki. Naviri, menangin Naviri. Berarti Naviri kok. Ora. Lah ngerti Nasirin. Kuwi aspirin. Naviri terus. Terus selanjutnya ya banyak sih mas ya, jadi aku nih ono sing eling ono sing kelalen. Orang aja sing eling eling baik. Sing eling eling baik. P2SC. Itu yang sempat ngontrak saya itu P2SC. Ngontrak 1 tahun. Berapa biaya nominal kontrak? Dulu itu kalau tidak salah itu 7 ribu apa 7 juta? 7 juta setahun. Iya. Di kontrak sekui. Iya. Setahun. Nek duit saiki mbuh duit piro kuwi? Yo sak yo 700 juta lah. Heeh. Tok. Iya artis kok. Iya artis kok. Iya 700.000.
Terus ono meneh sak liyane Naviri terus e ki mau. Nadason. Nadason. Billbrot. Billbrot. Wuh. Puspita tau ora? Puspita juga. Tau juga. Muter Mas, muter wilayah Jakarta itu yo akeh sih yo. Dadi nek aku nek ono sing kelingan, ono sing kelalen. Nang ya Insan Record. Oh, Insan Record. Punya Rita, Rita. Rita Sugiyarto. Insan Record. Terus sapa kae sih yo? Akeh hari kelalen. Kok orang wis biyen nemen. Heeh. Berarti tau mlebu nang dapur rekaman pirang-pirang, Bek. Jasa iki nembe mlebu. Kok mlebu dapur? Nembe bungah. Nembe mlebu warung sewah pe wis sok njaluke amplop mundak sithik. Pemarang tau mlebu TV pisan tok pilung jebe. Langsung go nomo, Bek. Tarife langsung 1 juta, Bek. Pancen. Langsung njaluk 2 juta, Bek. Yo. Ya sik. Ya, kayak gua tangan jalan jangan. Tapi kabeh ono masalahne iya masanya kok. Ya. Pirang-pirang album nang Jakarta tau ngalami hal-hal sing diteke pikiran bimbang ra Mbak Tri antara karir karo an bojo misalnya apa? Oh. Pernah, Mas. Waktu itu kan saya seringnya di Jakarta kan single. Barang wis ndek bojo, akhirnya saya tuh berpikir kayak gini. Ya sudah rumah tangga, saya harus bisa membatasi karir saya. Saya merasa punya tanggung jawab sih ya. Soalnya profesinya berbeda sih. Kalau suami saya kan pegawai negeri, kalau saya kan penyanyi. Nah itu di situ itu kendalanya itu di situ. Teman-teman Jakarta pada ngomong, kamu ngapain di Jawa? Nggak ada duitnya di Jawa. Mendingan kamu ke Jakarta aja. Keren nanti kamu di Jawa. Memang kaya kuwi dong ngomong kaya kuwi, tapi akhirnya gimana ya, aku jenenge merasa udah punya keluarga. Saya pasrah aja sama Allah. Mungkin ini sudah takdir saya harus mengundurkan diri. Istilahnya ndak kayak tadinya lagi. Iya, lebih keluarga. Berat keluarga. Yang jelas kayak gitu. Ini gawe acuan bongsone penyanyi saiki, Bek. Jadi nek jenengan ektemene. Nek sampean-sampean kabeh kuwi wes duwe bojo terus luwe mbelani keluarga iki cok elang ge mbah Mbak Tri. Iya. Ajare ya iki. Ki mbelani karir iki. Tenang, sebentar iki goreng kalong, Pak. Iya. Komen iki pekaran, Pak. Asale iki iki harus yo albume ra ngono makane lho. Kalau tak kok ora, albume kok malah. Di sam iki paling kira 9-8 kan. 10. Iki 10. Sama riyong. Ora sih ono maneh kok. Oh iya, sira maneh. Yo, kok gitu kok maneh. Iya. Mbak Tri iki kira-kira sih. Kira pernah Mbak Tri? Album iki ono pirang lagu iki? Iya, total iki pernah iki. 20-an ada itu mungkin. 20-an ono? Ada. Game Master mo. Terus mau ke soalnya lagunya kan saya rekaman itu kan dipecah-pecah waktu dulu itu kan modelnya iya. Sisinya digabung-gabung sama artis gitu nanti saya berapa lagu nanti terus siapa lagi berapa lagu kayak gitu modelnya campuran iya lagi album berarti udah di berapa album nanti kan kaset toh api wala-wali orang lagu kira kecuali kalau Mas Tarmo itu memang sendiri satu album sendiri terus Disayang juga itu sendiri terus ada Karasa Iba itu sendiri masih cek kasih kasih modele la 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 sapa sih mau aku mau ngomong sapa jenenge kae. Jadi jenenge iki nek rasane wong ndi berarti? Wong daerah Balapulang. Oh, Tegal. Balap dadi Tegal sih ngidul meneh Mas. Sing asli sing nyanyi dheweke. Cuma satu pernah satu album sama saya, berapa kaset itu sama saya. Jadi mulane di gabung-gabungke. Oh, anggapane trio dadi kabeh. Iya. Tapi kan sing kae koyo kaya ngono, Mbak yo. Damendra apa? Damendra. Kalau Damendra lagi ini. Irama dan itunya sama. Hampir sama. Liriknya beda. Benar kok Mbak Tri? Nah kan sing siji WE albumku dhewe Mas. Lagi sing apa Mandra iki
ono albume dhewe yo yo karo aku, cuma saya ndak ikut nyanyi di situ. Bagi lho. Bapak kan esok ngaran itu? Dalam? Bapak esok orang itu. Bapak esok orang itu? Bapak Pulung. Bapak bujunya sampai ini harus lah ya Pulung Ibnu Hajar. Panggilannya? Panggilannya Pak Pulung. Pak Haji Pulung. Pak Pulung. Pak Pulung. Iya. Lagi tulang Pulung. Pak Pulung ya tulang Pulung. Pak Pulung mumpung ketemu Pak, nang kene Pak, nang kapot Pak, kalangan podcast Pak. Iki produser Pak merangkap sutradara, merangkap pemerintah. Pemerintah iki pokoke lan iki pokoke. Iya. Pokoke perintah kabeh iki karo kiye. Iki do tunduk kabeh, aneh iki. Mbok cekelan iki opo? Petara karang boro, iso langsung tek. Nggih. Tek. Nggih, nggih kabeh karo kiye. Mbok priye? Pak, suka dukane jenengan ditibujen Mbak Tri, Pak. Sukane sik, Pak. Dukane kok keri. Neng keterke kan oleh jajanane kan suka. Kalau masuk keterke kan ora ono. Sukane sik, Pak. Pak Lung. Sukane priye? Senenge piye? Nek keterke aku, kuwi maksude suka. Sukanya itu kalau pas main ketemu teman-temannya lebih senang. Oh, ya nambah teman berarti. Itu sukanya. Bisa bisa ngedem ke utak. Nek dukane. Dukane Pak Lung. Udian. Udian. Pak Wander. Tahu enggak Pak Lung ngeterke Mbak Tri tahu ke Pelara apa jeblong. Ya pernah. Pernah di Pelalen. Kok ke Semarang, Pak Sun. Main-main satu. Pakai kendaraan laki-laki. Pas kebetulan hujan. Dikepot karo bis kok. Dikepot karo bis. Dipepet karo bis. Posisi ora kaki tapi. Yo, aku ini mental, Mas. Aku ini mental, Bapak juga mental. Lepas dari kendaraan. Dari bodi dewe. Motornya mati lah. Enggak. Orang mati motornya. Waktu orang mana kaki sama anak aja. Berarti dupane Pak. Tahu ngalami sing koyo kuwi. Main di Semarang. Ono liyane Pak, dupane Pak sak liyane mau kelarak nang pinggir jalan. Pernah. Banyak ngembos. Nang Pelalen. Di Pelalen. Ngembos nang kono mana ya? Kan jauh dari tambal ban. Luntur mangli. Enggak. Bannya itu saya kasih rumput. Oh. Lah corone apa mendelek kayak mendelek. Kan kanan ada dry. Oh, wah. Pas tak kasih rumput. Disumpel, disumpel rumput. Disumpel terus tak pasang lagi. Jalan. Lagi. Tapi rasanya kan beda. Gak enak. Iya. Belum dengar. Kayak Pak Becak kok ya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini dia, ini dia. Oh, pusing. Kayaknya kok pusing. Kowe mbiyek mau. Iya. Saiki iki berarti etongane serba wis ora kaya mbiyek lah. Paling-paling karang mangate iki nusu-nusu ketabrakan lah paling saiki. Aduh. Kene wis jelas mangate iki lokasine adoh, Pak. Keri-keri mangate iki yo omboran iki yo ora gasik yo ora. Mangke nusu-nusu kan. Akhire biyek. Tapi alhamdulillah saya masa anger mangkate roda ado. Iki sih Semarang pedek, Mas. Indramayu aku pakai kendaraan roda dua. Wong loro? Iya. Kudanan. Kudanan bareng terus kebus. Ayo wes, yang penting kita demi. Bisa, heeh. Bareng. Yang mana kok? Profesional kerja. Tetap mangkat. Tepuk tangan sih. Iki mangke kok kalah terbawa kae Mas yo. Yo. Kau terbawa maksud iki rekane saiki iki ora kaya biyek beda. Aduh, nemen. Biyek jamane kan mungkin dalan iki ora kaya saiki wis sor-soran alus. Iya. Biyek kan aspal kan mulai semudan. Kating jerunggul ora kena. Semudan iki kata-kata binyu kabeh. Halus yo. Tuh dilewati zok kok yo. Duh. Oh, ora palak-palak kae yo beras model sing ngopo kae? Ruci. Ruci. Ruci palak ruci. Langsung kok kirti kok. Iki kok goyang-goyang dhewe. Mbak Tri, nang panggung dia tahu rak dan penonton di olor-olor penonton di. Aku pernah Mas, ndak tahun-tahun yang lalu. Ya akhir apa sih pas Dewi main ini gini Pemalang, papamu lagi benerke lampu kayo. Itu kan ceritanya kayak gini Mas. Saya itu barusan manggung, saya diambil sama pemain sulingnya Bekasi itu apa? Nendar CS itu sih. Almarhum. Itu Tamsuri. Itu juga almarhum. Sudah almarhum juga itu.
Lah iki critane kok iki, Mas. Aku nyanyi, aku munggah panggung kok. Aku kan sehabis Monica nyanyi, aku Monica bareng sama Monica. Dalam? Suwanti Bu Monica iki. Suwanti. Yo mbuh. Monica iki artine Suwanti. Oh, gitu. Iki ono apa? Lah iki critane kok iki, Mas. Sehabis dia nyanyi, terus aku kan dipanggil nyanyi. Aku nyanyi ki, aku urung sempat nyanyi, Mas. Urung sempat nyanyi ki lah kok ana wong wedok saka mbuhku wong siluman apa menungso, aku ndak tahu ya, Mas. Lah kok ngomongnya kaya ki. Wes, ora usah nyanyi. Pokoke omongannya sing ora ora masuk, ora nyambung. Aku malah bingung kaya wong edan apa piye, aku nek kaya kuwi. Lah aku salah ya apa karo wong kae ya? Aku ki bingung, aku malah mendongong kok iki. Dadi arep nyanyi ra sida nyanyi, Mas. Aku mendongong ndelokke, lah kae wong kena apa kok ngenek-ngenekke aku? Aku nek aku salah ya apa? Aku kena karo kae ora, aku nek kuwi. Barang kuwi wis cep meneng, aku nembe ngomong. Kenapa sih, Mbak? Aku nek kuwi. Cuma kan aku terus akhirnya Mas Tame njawab aku, "Mbak, jadi urusi, Mbak." Aku bingung, Mas. Lah aku ki salah apa karo wong kae kok aku dionek-onek kene ning panggung. Wis, ki Mas. Akhire bareng aku akhirnya nyanyi meneh. Ndelale Pak cari nggon daerah Pemalang kuwi, aku disawer 200.000. Wis langsung tak deleke biasa ra, deleke ning wong kae. Wis aku, tapi aku tetep tegar. Bagaimanapun dia ada yang istilahnya sing menghujat aku, ini sudah tanggung jawabku. Yo, aku harus nyanyi. Aku harus nyanyi, harus terus. Yo, aku nengok aku. Di samping aku diem aja, tapi aku berpikir kayak gitu. Diem aja, aku ya setengahnya kayak Pak nangis, Mas. Tapi aku tak kuat-kuatnya ya. Terus cara ini, Mas Tamsuri, pripun Mbak, badhe terus napa mpun. Terus Mas, aku sih gimana Mas? Aku ngelalai Pak Carit. Mbak, satu lagu lagi, Mbak. Tak tawani penontonnya. Saya sudah ya. Lagi. Saya sudah ya. Lagi. Berarti kan si sengit karo aku wong siji ya toh. Tapi wis tak sadari aku tak iki pengalaman, pengalaman yang pahit. Ya iki. Tapi nek aku ora ngarane ora pahit. Termasuknya buat cam. Buat buat menyambuk saya agar saya itu lebih semangat lagi mungkin betul, kayak betul. Gitu ya. Dadi aku pikirane koyo kuwi toh, Mas. Aku siap nyanyi sampai selesai, terus aku wis rah jego. Jare Mas Tamsur ini marani aku. Pripun, Mbak? Ora apa-apa, Mas. Cuma kan aku ini kan kaget. Aku bingung. Aku iki karo wong kae salah apa? Kok aku dionek-onek kene ning panggung. Iki pas beneran menake lampu nggon mersusuar. Nek biasane iki kan yang ngarep, dadi kan ngerti umpama ana sing cuwit-cuwit apa kan dhe'e marani, wonge kaya ngopo kan dhe'e nganu. Iki dilalae lunga. Kaya kuwi. Ya iki wis ndak apa-apa. Terus yang kedua kali yang kedua kali ya. Ning di sing aku sing nyanyi sing dicegat kae, dicegat karo wong parkir kae. Kan ceritane kaya iki aku, aku jek boncengan dari di stop, Mas. Pas ning gone pendopo kelurahan. Wes kene wae, Mas. Iki ne dikuwi, Mas. Kendaraane dititipke kene. Mas, engko dhisik, Mas. Soale kae wis musike wis muni. Aku mesti kudu cepet-cepet. Wong aku urung salin, aku nunggu aku. Wes dititipke kene wae, dititipke kene. Laku wae mlaku. Dipaksa lah. Dipaksa. Heeh. Lah. Kok iki, ayo jalan, Pak. Jalan aku nek koyo kuwi. Jalan. Lah, lambiku disewek, Mas. Lambiku disewek aku. Lah kok kurang ajar kowe ya, aku nunggu aku. Aduh lah kok ngincem, Mas, sebulan yang panggung. Dia maksudnya dia ngetok ke omongan sing rada keras kan otomatis aku sakit hati sih, Mas. Lagi wong kok randhe aturan no aku nek koyo kuwi. Wong Pak markirke kok meksa aku nek kuwi. Are wis rasa diurusi, Pak. Arah langsung iki maune kan Pak, Pak nganu, Pak priye koyo kuwi aku nek rasa wis rasa. Langsung bareng tekan panggung, Mas. Boto tugelan, Mas. Mene. Dipatake, Mas. Dipatak lariuh wong sak pirang-pirang kok aku apa iso ndelok wong e. Sapa-sapa ne, tapi aku pikiranku kae wong kae mau. Aku wong kae mau, Pak. Sing tetep dhewe mau. Tapi mangle aku kandha karo kanca-kancaku, aku mau dianu diadang ya karo wong parkiran ning ngone ngarepe pendopo kelurahan.
iki mesti dheweke iki sing mataku. Bejone kok kliwat, Mas. Dadi kene pemain bass sebelahku. Aku ning kene. Ya pemain melodi ning kene. Iki iso botone ku ya. Peng. Botole kuwi. Botol. Oh, botol. Oh. Peng koyo kene kon. Ning kuping. Alhamdulillah kok enggak kena muka kok. Ya. Alhamdulillah ora kena muka. Anting-anting iki nganti pecah, Mas. Anting-anting ku tak bagapi koyo iki. Tapi yo ora ngrasake apa-apa aku. Ora ngrasake lara apa piye ora. Alhamdulillah aku kok kuwi. Terus lha kuwi botone iki tugelane iki tiba ning ngone bas. Brung. Dadi ne base kan otomatis munine. Brung koyo kuwi munine. Jare, "Piye, Mbak? Wis tenang bae terus, Mas. Ora usah diganu ni. Terus, terus aku kok kuwi. Aku malah tak luru. Wong karo mrilang liling-liling ini tak delokke. Wong kae mau. Aku ne wong kae mau. Barang wis bali kanca-kancaku dongan. Ayo diluru yuk, diluru. Aku mudun di sini. Tak luru, Mas, tak luru. Ngumpet wonge, ngilang. Ora wani ngatok. Batinku nek memang betul-betul dia laki-laki. Aja kaya kuwi, modele diadepi secara nganu. Aja, aja modele kaya kuwi. Iya, ora bener kaya kuwi aku. Aku karo kuar-kuar, Mas, ning ngene kuwi pendopone dudu lanang kuwi banci kuwi ya aku kaya kuwi. Ora wani ngadepi aku kaya kuwi. Berani harusnya nek berani berbuat harus berani bertanggung jawab Pak ngono kaya kuwi. Wis saya ngono diwani metenge ya kudu wani madangi. Ya iya. PLN. PLN. Pengalaman. Wah, kuwi berarti tau ngalami nek bangsane kaya dhewe tau ngalami hal-hal sing yo nyenengke yo ora nyenengke. Nyok dia tau juga kepatak. Dipatak kaya kudu botol. Sama. Tapi sekarang kini-kini ada yang gak pernah pakai anak bujun, jalan lain, kliwat. Iya, alhamdulillah, Mas. Aku alhamdulillah. Kok kena ini mau anting-antingku? Anting-antingku nganti pecah, anting-antingku. Pengalaman Mbak Triawan juga tekan ini meh rampung, nek di terus ke rampung-rampungnya Mbak Tri. Ya, amin, Mas. Ini sing Mbak Tri, sih waktu Mbak Tri. Saat urungnya ditutup Mbak Tri, mungkin dua pesan-pesan juga we bolo-bolo kapot. Monggo. Ya cuma ada sedikit pesan untuk musisi-musisi maupun artis-artis yang sekarang masih nom-nom mau masuk. Istilahnya kan artis sekarang kan banyak sih Mas, jadi enggak bisa disebutkan nama-namanya kan enggak bisa. Ya tolonglah dihargai penyanyi yang dulu itu dihargai. Dan maksudnya nek dheweke nek nyanyi ki aja memandang masalah uang. Kita harus sama-sama wong kerja bareng-bareng kok Mas. Kerja bareng-bareng. Ajeng nek anu kerja bareng-bareng maksudnya kaya pemain musik juga kan ngrasake kesel. Momo kak iki kasarane kok iki Mas, dhewe entuk saweran sak pirang-pirang. Tapi kan kudu ndelok musisine iki cek mampu apa ora nganuni. Jangan dipaksakan lah dumeh pingine entuk saweran akeh kan mangle meksa nyanyine meksa kan istilahnya. Saya harap jangan begitu. Penyanyi Pekalongan jangan begitulah. Harus punya tenggang rasa lah. Iya ora. Kalau kan mangli waktune mung sprotok nggo. Ibarate kaya kuwi ngurusi kaya kuwi kok kuwi. Nek dipikir nek cari uang iki ndak ada habisnya. Ya. Pengin-pengin duit-duit akeh ora ana enteke. Padha mene padha karo Pak Kacinan iki pe. Jadi kerja iki nyate nilai ta ala pe iki bagi. Iya. Ya. Nek sing ngasih kene nek niate iki lulus gitu terus yo ora enteke. Iya. Mangliye kita ngutu. Kelalen menghalalkan segala cara. Memang betul. Ora korbane wong liya maneh. Heeh. Esuke Pak Tang esuk mangke kaya piye kan. Mbak Tri matur nuwun atas kehadirannya, Pak, nggih sampun dianter nggih. Juga terima kasih Mas Edi selaku driver. Terbaik hati. Iya, produser kita Mas Beck. Terus saya pendukung kita juga ada Mas John K. Terus Mas Lapo, Oji dan Mas Rendro dan Mas Anam selaku kamera. Nah, tukang injen ya. Turun segala-galanya. Semoga Kapot makin sukses, cetar membahana. Amin. Matur Mbak Tri, Pak nggih. Kita pamit. Bola-bola Kapot sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.